Tahu tak apa? Mungkin lambat balik. Kau makan dengan adik-adik kau, ya? Ya, Opa. Apa yang kau goreng tu? Telur ikan. Atuk tangkap ikan dengan Opa Ipin tadi. Ada pula telur. Dah lama Opa tak makan telur ikan. Simpankan sikit, ya? Opah keluar pergi pekan. Kenapa tak cakap? Kita orang nak ikut. Betul-betul? Opah pergi masa korang tengah mandi tadi. Itulah, mandi lama sangat. Dah, mari duduk. Makan. Ayam goreng tak ada. Tak ada. Makan ikan yang korang tangkap tadi. Sedap tau akak masak. Ni apa? Inilah telur ikan. Jangan nak Makan dulu. Sedap. Ini untuk Opa. Alah, nak sikit je lagi. Bolehlah. Nah, cukup. Lepas ni, hantar makanan ke Atuk. Baik. Nak pergi mana tu? Terkejut aku. Nak pergi tandas lah. Ajaklah aku. Telur ikan.
Ada lagi ni. Opah tak nak kot. Opah! Eh, buat apa kat dapur ni? Nak ke tandas. Opah belum tidur lagi? Belum. Opah baru balik. Belum makan lagi. Belum makan? Ros, telur ikan tak di mana? Opa, kita orang dah makan habis telur ikan tu. Telur ikan tu siapa punya? Opa punya. Tahu pun. Jadi kenapa makan? Telur ikan tu sedap, Opa. Opa marah ke? Mestilah marah. Kan akak dah cakap. Itu Opa punya. Tak apalah, Ros. Jangan bising-bising. Dah malam. Pergi tidur. Baik, Opa. Eh, Aka. Jangan tutup lampu lagi. Kita nak kena tandas. Ish, bertuah punya budak. Dalam bilik. Tidur lagi kot. Aik, selalunya Opa yang bangun dulu. Pergilah panggil. Ajak makan. Jom, Ipin. Jom. Kenapa sedih? Opa mana? Opa kata... Opa! Opa! Mari makan. Opa. Korang makanlah. Tak payah tinggal ke Opa pun. Opa tak ada selera nak makan. Habislah korang. Opa dah merajuk. Nanti Opa lari ke batu belah batu bertangkup. Dia cakap macam ni. Batu belah batu bertangkup. Makanlah aku. Tangkuplah aku. Aku kepunan telur ikan. Batu tu pun terus terbuka luas dan terus ngap Opa. Tahu takut? Opa! Nak salam! Opa! Kita orang minta maaf! Bukanlah pintu! Jangan kacau! Biar Opa rehat! Dah, jangan nangis! Pusing! Pergi sekolah, nanti lambat! Tapi... Cakap, dia punya Opa mau makan telur ikan, tapi tak dapat. Oh, kenapa? Dia berdua makan habis. Wah, kamu sudah berdosa dengan Opa. Minta maaf aja sama Opa. Habis itu, beli aja telur ikan di pasar. Kasih ke Opa. Betul. Goreng telur, lah sayang. Telur apa?
makan telur ikan. Nak pujuk opah lah ni. Kalau nak pujuk, tak boleh dengan telur ikan yang dia beli. Tak sama. Nanti opah bertambah melaju. Kesian tau. Jadi, kita orang kena pancing ikan? Begitulah. Tak payah sedih-sedih. Senang je nak pujuk opah. Macam mana? Ha, ikut akak. Sana sana. Tak bersih-bersih tau. Opah tak suka debu-debu ni. Merajuk, kan? Ha? Cepat-cepat. Opa dah balik. Tada! Opa suka? Ish, apa ni? Kau berdua dah makan? Belum. Tunggu Opa. Nak makan sama-sama. Hey, tak payah. Makan je habis-habis. Opa penat. Bolehlah. Jom. Tapi bagi tahu akak kau dulu. Atuk, kita kena tangkap ikan banyak-banyak tau. Yang ada telur ikan. Yelah. Masam muka. Tak dapat ikan. Jadi tak adalah telur ikan. Tak ada apa nak pujuk apa. Betul-betul. Kita orang menyesal sangat. Dia orang dah menyesal? Apa kita nak buat ni? Tapi menyesal pun dah lambat. Opa dah tak sayang kita. Dia tak pedulikan kita. Ini semua pasal makan telur ikan. Kesal sangat. Opah yang merajuk. Ish, mana ada opah merajuk? Opah tak nak makan sebab gigi opah sakit. Nak bercakap pun tak kuasa sebab penat kena ulang alik ke klinik gigi. Itu je. Jadi, opah sayang kita orang? Mestilah sayang. Jadi, opah tak merajuk lah. Siapa kata opah merajuk? Beli kat pasar lah. Tapi sebenarnya opah tak merajuk kan? Akak dah pakat dengan opah. Nak ajar kau berdua. Lain kali jangan makan hak orang. Faham? Hmm.
Family. Let's go home production. Buat apa tu? Eh, cikgu. Kita orang makan rambutan. Oh. Cikgu, kutip apa tu? Buah sawit ni, ha? Ha? Ah, kita orang guna buah tu untuk lastik buah rambutan. Ada banyak lagi dalam saku ni. Iya? Mana korang dapat? Kutip kat celah. Oh. Boleh bagi cikgu? Huh? Boleh je. Ha. Nah, ambillah. Terima kasih. Cikgu nak buat apa? Adalah. Dah, mari cikgu belanja kamu ABCD. ABCD? Huh? Yeay! Cikgu belanja! Yeay! Ini untuk Santi. Ini untuk Jarjit. Siapa tahu buah apa yang merah menyala tu? Saya. Buah sawit, cikgu. Bijak. Apa kegunaannya? Untuk buat main lastik, cikgu. Lagi? Untuk dapatkan minyak sawit. Betul. Dari buah sawit ni, terhasillah minyak sawit. Minyak yang selamat dimakan dan menyihatkan. Kerana ianya dari sumber tumbuhan. Wah, baru tahu buah sawit ni boleh jadi minyak. Basuh tangan. Boleh makan. Kau nyumpi. Jom basuh tangan dulu. Jom. Mana datang buah sawit ni? Kita orang punya, Pa. Cikgu bagi. Ha. Kita orang kena belajar pasal minyak sawit Malaysia. Oh, bagus tu. Kita harus tahu pasal minyak sawit dan sokong penggunaannya. Betul, Pa. Lebih-lebih lagi, Malaysia adalah antara negara pengeluar minyak sawit terbesar dunia. Rose memang penyokong tegar minyak sawit Malaysia. Semua masakan dan gorengan Rose pasti guna minyak sawit Malaysia. Sebab... Sebab apa?